Ini sudah sering kemalingan di sini, teman-teman. Ini di masih di sebelah Durian Tang. Ini di udah mau dekat pintu 4. Yang mancing di sini juga waspada dan hati-hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat abang mancing Batam. Nah, ini saya mau menghimbau dan kasih tahu lah sama teman-teman yang mancing di Batam, karena akhir ini banyak kejadian motor kemalingan atau kecurian curanmor. Nah, ini sangat berbahaya, teman-teman. Kita mancing di tengah sana, di ujung sana tadi kita mancing. Kita mancing ke sana tadi, di ujung sana. Pokoknya ke sana, jalan sana mancing. Nah, motor tuh tinggal di sini, teman-teman. Banyak para pemancing sama yang cari-cari kerang tuh, motor tinggal di sini pinggir jalan. Ini sangat waspada bahaya, teman-teman. Di sini sudah kejadian dalam satu bulan ini satu kali, teman-teman. Ini lokasinya di Marina, Muara Marina. Buat teman-teman yang mancing atau cari kerang yang meninggalkan motornya di sini, waspada, teman-teman, bahaya. Ini sering kejadian kemalingan di sini, teman-teman. Nah, ini lokasinya, teman-teman, yang pertama untuk yang waspada untuk kecurian motor. Lokasinya di sini. Ini bahaya, teman-teman. Bagi yang naruh motor sini, waspada, teman-teman. Bahaya. Karena bulan ini sudah ada di sini satu kehilangan motor. Nah, ada satu lagi yang paling bahaya. Di tempat selanjutnya sudah 3 kali kehilangan motor, teman-teman. Bagi teman-teman yang mancing, harap dikunci ganda atau kunci setangnya belokkan ke kanan, jangan ke kiri. Karena kalau kanan lebih susah dia nyarinya, teman-teman. Nih, ini sudah benar nih. Ini sudah benar. Ini juga sudah benar. Kalau ke kiri dia sangat gampang dipatahkan. Buat teman-teman yang mancing, harap waspada kalau bisa dikunci ganda ya sekalian. Ini sangat bahaya untuk memarkir motor di pinggir jalan ini, teman-teman. Nah, situ ada lagi. Yang buat mancing di sini di Muara Marina, hati-hati. Kita lanjut tempat kedua, tempat yang sering terjadi kemalingan motor bagi para pemancing. Nah, teman-teman, ini lokasi kedua yang rawan pencurian juga. Ini di depan SPBU Piayu. Nah, para pemancing masuk ke dalam. Ini motor taruh pinggir jalan. Ini buat teman-teman yang mancing, diharapkan waspada, teman-teman, karena di Piayu ini sudah 3 kali. 3 kali kecurian motor dalam 2 bulan terakhir. Nah, ini di lokasi di depan, tepatnya di depan SMP Negeri 16. Depan SMP Negeri 16 ini. Ini salah satu lokasi yang rawan pencurian juga, rawan kehilangan motor. Tetap waspada dan hati-hati, teman-teman. Nah, ini sangat rawan pencurian, teman-teman. Lokasinya di pintu 3 Piayu. Di sini yang semalam kecurian. Dan teman saya cepat kebobolan juga kuncinya, sudah jebol. Nah, ini baiknya dia kunci stang di bagian kanan. Wah, ini rawan sekali di sini, teman-teman. Rawan pencurian. Nah, ini tempatnya di Danau Duriangkang, di depan pintu 3 Piayu. Ini rawan, sangat rawan pencurian, teman-teman. Kita tidak tahu apa yang masuk dalam. Tapi sesama pemancing, ya harus saling mengingatkan, teman-teman, bahwasanya di sini tuh rawan kemalingan. Nah, ini lokasi di sini. Ini rawan kemalingan sih, teman-teman. Yang mancing hati-hati ya. Ini kita coba ke dalam. Nah, itu mancing di dalam sana. Dan motor parkir sini. Waspada dan hati-hati, tetap kalau bisa dikunci ganda lah. Dan kunci stangnya kalau bisa diarahkan ke sebelah kanan. Ini rawan, sangat rawan kali. Karena mancing di tengah, motor tinggal di sini. Ah, itu motor beat tuh benar, dikunci stangnya di arah kanan. Ini sudah sering kemalingan di sini, teman-teman. Ini di masih di sebelah Durian Tang. Ini di udah mau dekat pintu 4. Yang mancing di sini juga waspada dan hati-hati. Karena Piayu sudah rawan kemalingan, teman-teman. Sebulan ini, 2 bulan terakhir sudah 3 kali kehilangan.
buat teman-teman yang mancing, alangkah baiknya di ban depannya itu dikasih gembok, dikunci ganda, biar yang mancing mancing kita aman, tidak kepikiran motor ya teman-teman. Ini lokasi masih di Piayu teman-teman. Di Piayu sangat rawan kemalingan motor para pemancing. Tetap waspada dan hati-hati. Pas yang terakhir di sini teman-teman, di halte Piayu. Ini mancing ke dalam juga. Hati-hati dan waspada teman-teman. Yang mancing di sini harap hati-hati karena sering terjadi kemalingan juga. Nah, depannya depan rusun ini. Mancing ke dalam bisa naik apa jalan kaki dan motor parkir sini. Harap waspada dan hati-hati yang mancing ke sini. Kita para pemancing biar tidak kerugian saat mancing. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman yang mancing waspada dan hati-hati. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.